kembali menyaksikan berita utama. Saudara, pemerintah berencana menaikkan harga BBM premium menjadi Rp7.000 per liter. Kenaikan harga ini merespon lonjakan harga minyak mentah dunia. Harga jual BBM bersubsidi premium untuk wilayah Jawa, Madura, Bali akan naik menjadi Rp7.000 per liter. Di luar ketiga wilayah itu, harga menjadi Rp6.900 per liter. Sedangkan untuk daerah yang terkena bencana, seperti Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah, belum ada kenaikan harga BBM. Rencananya, paling cepat pemerintah akan mulai menaikkan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun pemerintah juga masih menunggu kesiapan dari Pertamina untuk mensosialisasikan rencana kenaikan harga tersebut. Pemerintah mempertimbangkan sesuai arahan Bapak Presiden bahwa premium mulai hari ini, ya, premium aja ya, ya. Mulai hari ini jam 18.00 WIB, ya, paling cepat nih, paling cepat 18.00 WIB, tergantung dari kesiapan Pertamina mensosialisasikan ke 2.500 SPBU yang menjual premium di seluruh Nusantara. Itu paling cepat disesuaikan harganya untuk Jamali, ya, untuk Jawa, Madura, Bali itu menjadi Rp7.000. Kalau untuk di luar Jawa, Madura, Bali menjadi Rp6.900. Sementara itu, saudara, pihak Pertamina melalui Vice President Corporate Communication mengatakan kenaikan harga BBM jenis premium masih menunggu keputusan pemerintah. Meski begitu, Pertamina menjamin wilayah terdampak bencana tidak akan mengalami kenaikan. Premium itu adalah JBKP, jenis bahan bakar khusus penugasan. Itu adalah kriteria menurut Perpres 191 tahun 2014. Nah, keputusan harga kita menunggu keputusan dari pemerintah.